Shalom ngawani GPKP capapai kamringan khususna jemaat GPKP Gedung Johor si berkebaktian mandiri di rumah nari. Damai Kristus lamin si tetap nemani kita ibas kita arsembah manbana. Kekelani Tuhan kata di batas iseman banta ibas wari minggu tanggal 10 sada Juli 2020 sada ibas minggu peningkatan ekonomi jemaat eda ibuat ibas kitab ulangan bindu 20 walu ayat si pemena sehku ayat 10-4. Mari dagi sioge ras-ras katanda bagenda kam irumah nari kami jenda nari sioge ulangan 20 walu ayat sada se ayat 10-4. Pasu-pasu mankala sing ikutken di bata. Adi ikutken du Tuhan di batandu dengan alu tutus ipakin du kerina perintah-perintah nasi kubreken senah man bandu. Iban nakam jadi bangsa si beli nanasangken bangsa-bangsa si deban iba bodoni indah. Ikutkenlah Tuhan di batandu, maka kerina pasu-pasu indah jadi sekerajang ngendu. Tuhan masu-masu kuta ras jumandu. Tuhan masu-masu kam maka kam ertuah, bayak makan terang poposdu, melala pagendu, melala lembundu, ras biri-birindu. Tuhan masu-masu sinuan-sinuandu, ras pangan si bahan iwas sinuan-sinuan enari. Tuhan masu-masu kerina pendahindu. Tuhan nalukan musundu adik perang nakam. Iperang musundu kam arah sadadalan, tapi kiam ia nadingken kam alumar parmerat. Tuhan dibatandu, masu-masu pendahindu, ras demi lumbung-lumbungdu alu gandum. Ipasu-pasu nakam iwas negeri si bre kenaman bandu. Adi ikut kendu Tuhan di batandu, dengan ilako kendu kerina perintahna, i jadi kena kam jadi bangsana jine suera singgoi padan kena. Emaka kerina bangsa-bangsa ibobodoni indah, ngidah maka Tuhan go milih kam jadi bangsana, jenah biar bangsa-bangsa man bandu. Tuhan mereken man bandu terem pupusdu, lembu ras pagi negeri si padan kena, man nini-ninindu, maka ibre kena man bandu. Ibas pak sana, ipesusurna udan ibas perbendaran kini baya kena ilangit nari. Dengan ipasu-pasuna kerina pendahindu, maka bansi kam minjamken man bangsa-bangsa si deban, tapi lah kam perlu minjam ibas bangsa siapai nari pe. Tuhan dibatandu mahan kam jadi ikutan bangsa-bangsa si deban, labo jadi bangsa singkut ngikut, lalap kam menang, la pernah talu. Adi ikut kendu alu tutus kerina perintahna, si kubreken man bandu iba suari edah. Tapi ola digan pe ilanggardu perintah-perintah alu dalan siapai pe. Entah nembah dengan erdahin guna dibata si deban. Sejenda me palas renungan ta alu tema tutus erkini tegen ras erdahin. Perpelengan sini kelengi Tuhan isa pa kami kakak mulihkan shalom. Mecuah-cuah salam ATT dari bas kami nari. Mankam khususna ngawani GBKP Gedung Johor sir kebaktin i rumah nari. Kekelengi Tuhan pernah kang ibegindu peribahasa singata kenca. Lebih besar pasak daripada tiang. Kain dia artina. Enda biasana mengarah kubas bidang keuangan membagi. Artinya galangan pengeluaran asangken pendapatan sirbahan capanci rumuh runtuh rumah entape kacau keuangan rumah tangga. Pertanyaanna ibas minggu peningkatan ekonomi jemaat sekalian dah kugangin dia carana ngaturken gelana pendapatan ras pengeluaran tae ratur rikutken kata dibatah. Mari si pebagas si dage pengangkan ta makna kata dibata si seman bata arah renungan ta indah. Kekalani Tuhan kitab ulangan bindu 20 walu indah. Ema bagian pengajaran dibata si iseken Musa. Man bangsa Israel ope ia bengket ku tanah Kanaan. Tanah si padanken Tuhan dibata man bangsa nai-nai-nari. Kenca ia enggo menjalani masa perjalanan kidekah 40 tahun. 40 tahun yardalan ipadang gurun.
Emakan andangi masuk meia ku tanah Kanaan, isehkan Musa me pengajaran, sisehkan di bawah taman bangsa E. Alu tangkas, ipersingeti Musa mulihkan bangsa Israel. Maka gelana bangsa E geluh, dem alu kemalaman ate, laban cilang arus mei ikut kena pedah di bata, bagi situri kena ibas ayat si, pemenara si, peduakan. Lid dua kali Musa ije nakan pengajuk man bangsa E. Pengajuk si kugau, pengajuk gelana ngikut ken Tuhan di bata alu tutus. Segelana kerina pasu-pasu Tuhan E jadi sekerajangan bangsa E. Bas kai-kai saja kin, ia ipasu-pasu Tuhan adi tutus ia ngikutkan perintah Tuhan. Kekelani Tuhan ayat telu seku ayat sepuluh telu ituri kan ije kerinana. Maka kuta juma keluarga pagina lembuna biri-birina kerina sinuan-sinuan bagi pepangan-pangan si buat arah sinuan-sinuan endai. Rekuras pendahinna kerina. Zenari berikan Tuhan kape kedamin. Semaka lalit bangsa si ngasuk merangi bangsa E. Zenari ijamini kegeluhanna. Bagai peibahan Tuhan bahwa bangsa E jadi bangsa ikutan. Lah jadi bangsa si ngikut-ngikut. Adibas bahasa Indonesia terjemahan Alkitab terjemahan baru. Ikatakan maka jadi kepala bukan jadi ekor. Kepala ibas bahasa Ibrani bahasa aslina maka ros artinya pemimpin orang yang utama orang yang mengatur yang mampu menjadi teladan dan memberi dampak yang baik bagi orang lain. Endalabo terjang mengarahku posisi kedudukan tapi jabatan. Tapi enda lebih kubas lipna kualitas geluh si banci mereka pengaruh si muhuli. Mankala silik sekelewat nah bagi siturikan bas ayat 10 teluh layak jadi bangsa si ngikut-ngikut atah pe ekor tapi jadi kepala retina adikala si ngikut-ngikut kala si dikatakan ekor eme kala si lalit idena lalit inisiatif nah terjang ngikut-ngikut saja mencaya beluh tapi bangsa E adi patu yang ikutkan perintah di bata, dia akan menjadi kepala, jadi pemimpin. Kalau si mereka pengaruh dampak positif man sekelewat na. M ia artinya. Ewa kesiendai megerina upah si mereka Tuhan, si janjikan Tuhan, adi bangsa Israel patu dengan putus ngikutkan perintah Tuhan di bata. Emaka isahkan Musa me persingat enda gelana ope bangsa Israel mengketi kuta simbaru menakan kegeluhan simbaru banci min itah nakai si arus icikep na prinsip geluh si labanci ilupakan na zenari ibas ayat 14 isahkan Musa sekali nari penegasan maka ola ilang garna perintah-perintah di bata. Ola sempat bangsa E ersembah entape erdahin man di bata si Deban. Adibas terjemahan bahasa Indonesia katakan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi alu kata si Deban, pasu-pasu Tuhan E mencakup kerina dampar kegeluhan secara total kegeluhan bangsa Israel E terjamin. Adipatu dengan tutus yang ikutkan Tuhan. Labo ia geluh ibas kekurangan. Semaka alu bagi kegeluhan bangsa Israel enda ibas ia mengketi tanah si padan kendibata e tanah si sampur dari dengan tengguli bagi si turikan bas kitab keluaran telu ayat 10 pitu ije tambah mebeligan bangsa e dengan jadi bangsa si termurmur gelarna. Kegeluhan bangsa Israel banci nampati kalak si Deban pepinjamkan tanpa perlu meminjam. Erkite-kitekan yang kau iberikan pasu-pasu ibas di batanari. Mere ia pepinjamkan ia jadi kepala, jadi tuan, labo jadi suruh-suruhan.
Kekelani Tuhan kain dia makna renungan tak enda sehubungan ras minggu peningkatan ekonomi sekali enda. Kekelani Tuhan kepeken gelaban singalukan pasu-pasu Tuhan laban silang kuncina sada ngenca si arus silakukan bangsa Israel emakap tutus arkiniteken man Tuhan. Semaka pasu-pasu Tuhan erbahanca kai pesidahikan bangsa Israel ibas ia erdahin encari baik ibas erjuma bagai kape ibas erasuasuhan rulih kerina. Ipasu-pasu Tuhan bagi siturikan bas ayat 16 ayat 10:2. Alu kata si Deban kepeikan pasu-pasu Tuhan labor bahanca gelap bangsa jadi bangsa yang pemalas. Terjengalo saja, terjeng mangani saja, tapi arah dahin-dahin sila kau kena ijema Tuhan mereken pasu-pasu. Encukupkan kegeluhan bangsa sinuan-sinuan si isuanna erbuah asu-asuhan si iasuhna banci rulih. Makana teridak kegeluhan bangsa tampil beda. Erkiteken pemasu-masun Tuhan. Maka pedah enda isahkan man bangsa Israel gelaibas menakan kegeluhan simbaru ikuta simbaru. Dua hal enda tetap icikepna. Erkiniteken man Tuhan ras erdahin. Sebab arah kai sidahi kena ras arah kerina usaha sidahi kena. Baik enda arah sinuan-sinuan ras peasuasun ice medalan di bata mereken pasu-pasuna. Kerena sidahi kena i pasu-pasu di bata. Bagaimana pekata di bata enda seman banta genduari. Tentu kerena kita manusia merincu kita ngeluk ermalum ate. Jumpa tuah suksesi bas pendahin suksesi bas usaha dengan sangat min geluh tateta. Payo tahlang. Maka gelah kerina jadi bas geluh ta sadang ngecakun cina tutus arkinita akan man Tuhan gelana pasu-pasu Tuhan jadi sekerajaan ngentah. Pasu-pasu Tuhan Mesir banca maka banci sukses geluh ta malem ateta. Labor kita kan beluh na kita encari labor kita kan gegeh ta iwas kita rahim. Tapi kita kan pasu-pasu Tuhan infokasiota ningetkan maka percuma kap erahin suari ras berni. Adilaboy pasu-pasu Tuhan pendahin tae sia-sia. Maka Tuhan ngancah singasuh mencukupkan keperluan geluh ta. Kerina dahin-dahin silakukan kita medalan guna di batam pasu-pasuna. Maka adibagi kugan dia arus nasi bahan gelah naatan kita ngeluhkan pasu-pasu Tuhan. Kini tekenlah membagai. Kini tekenlah ikutkanlah perintah-perintah di bata. Semaka kai pesidahikan kita si mengkuli ilebih-lebih di bata i pasu-pasuna. Maka perlu tetap kita membangun relasi ras Tuhan di bata. Komunikasi tak arah toto. Bagi kape ketutusan tamo ge pustaka sibadia riku ras megikan pada dibatar kelangkan serain-serain Tuhan. Medalan teguna ngangkai kaikin surat-surat Tuhan perintah-perintah dibata semaka kesasi badia sindemi pusu tapi ngajari kita kata wari pak sapi. Semaka ibas ketutusan tar kini teken iajari nama kita kuga arus na kita dahi kendahinta neruskan usaha pencarinta. Semaka banci terjadi peningkatan ekonomi bas kegeluhenta ras jabuta. Kala si tutus arkini teken man Tuhan terida arah kualitas diri na ibas erdahin. Kala si tutus arkini teken laban cilang tutus ia bas dahi kendahinna. Bujur dengan tertegi rikut pera setia ia man Tuhan di bata pas bagi situ rikun di bas ogenta Lukas 16 ayat 10-15. Alu kata si Deban guna meningkatkan kegeluhan ta bagi pe ekonomi ta laban cilang kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebab pasu-pasu nama sirbahan kita ngasuk tetap erdahin dengan ngalokan uli pendahin ta si mahuli bas di batanari.
Emakai bos kita ngondahi kendahinta, ibrekan kita ke ngasupun ras kapentar ndahi kendahinta, sialo ken kamu upah ta, ulih pendahinta ulih pencarita, olah kalupa ngatakan bujur man Tuhan. Khususna man banta kita ngawani GBKP gedung Johor. Ibrekan kesempatan man banta ersikap guna ngendeskan persembahan kerja Ranita ibas tanggal 1 Agustus 2021 enda pepagi. Emak marilah tetap siandalkan Tuhan ibas dahikan dahinta. Semakai pasu-pasuna kita ibrekena ulih arah kerina si dahikan kita. Ije modalanta ngasuk ngatakan bujur man Tuhan ngendeskan persembahan kerja Ranita. Perpulangan sini kelengi Tuhan minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Mabai kita menyadari maka selaku kalak Kristen sederhana kelkap kepeken prinsip geluh tak arusna. Tapi ngaruhna belin kai emetutus arkiniteken man Tuhan raspe tutus ibas dahiken dahinta. Istilah ekonomi ibas bahasa Yunani terdiri dari dua kata oikos ras nomos. Oikos emekap rumah, nomos artina ilmu tapi tata cara. Emaka ekonomi artina tata cara ngaturken rumah termasuk karena keuangan. Ardahin saja labut jadi jaminan maka keuangan jabuta banci tercukupi. Sebab melala ngegenduari enda sistem-sistem. Entape hal-hal si banci rebahan kita la banci meningkatkan karir taibas pendahinta. La banci mengembangkan piga-piga hal usaha. Tapi telah kita kini teken taman Tuhan rebahan maka kita. Idemi alu kepentarna. Semaka te kita arah kepentaran sirena ibas di batanari terjadi peningkatan ibas geluta sim pengasuh kita ngaturken pendapatan ras pengeluaran alu menghuli. Dage marilah cidahkenlah kualitas kini teken talbe. Semaka curcurken di bata pasu-pasuna ibas kegeluhenta. Cidahken biak si tutus bujur ras setia ibas dahiken dahinta. Semakai pasu-pasu nama kegeluhenta. Ibre kena ulih si menghuli arah kerina usaha pendahinta. Amin. Tuhan si masu-masu kita ibas nalankan katana. Single.